Tritan Madura TV, Gubernur Jawa Timur himbau para peternak hewan menjual hewan kurban secara online. Untuk memastikan ketersediaan hewan kurban, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melakukan pemantauan ke sejumlah pasar hewan, salah satunya pasar hewan di Kecamatan Tanah Merah. Selain ke pasar hewan, Gubernur Jawa Timur juga memantau ketersediaan hewan di kelompok tani di Desa Petong. Dalam kesempatan itu, Hovifah Indar Parawansa sangat mengapresiasi kelompok tani setempat yang telah mampu mengembangkan usaha penjualan hewan kurban secara online. Di tengah pandemi COVID-19, Hovifah berharap agar para peternak bisa menjual hewan kurban secara online. Tentunya langkah ini bisa dilakukan secara berkelompok sehingga memudahkan sistem penjualannya. Di sela-sela pemantauan hewan kurban, Gubernur Jawa Timur juga membagikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat sebagai protap dalam menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Yang mereka bisa tetap menjalankan ibadah untuk pemotongan hewan kurban dengan mengakses secara online. Jadi yang bayar dari berbagai daerah, tapi pemotongan hewan kurban akan dilakukan di sini dengan pembayaran secara online, lalu disiapkan tempat untuk menimbang berapa kilo kalau kambing, berapa kilo kalau sapi, karena itu akan terkait dengan harga penjualan. Artinya di era pandemi ini, format-format seperti ini kemudian muncul. Nah, saya ingin memberikan apresiasi dari ikhtiar yang sudah dilakukan. Pertama, di sini ada inseminasi buatan. Dari Bangkalan, Husin Al-Khatiri, Madura TV, melaporkan. Artinya, proses